saudara, saat ini akan saya akan menampilkan, saya akan menghafal 2 Timotius 1 ayat 1 sampai 18 sebelumnya agar aku memperkenalkan diri saya. Nama saya Nosiria Zai, saya dari Nias, dan saya pelayanan di STK Setiap Perubahan. Langsung saja 2 Timotius 1 ayat 1 pasal 1 ayat 1 sampai 18. Dari Paulus Rasul Yesus oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus kepada Timotius anakku yang dikasih-kasih karunia rahmat dari Allah dan damai dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau supaya menulah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang murni, yang tulus ikhlas. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu pertama-tama iman yang pertama-tama hidup dalam nenek Lois dan dalam ibumu Erika, dan aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah peringatan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan bukan roh ketakutan melainkan roh untuk membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan itulah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukanlah berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan karunia-Nya sendiri yang dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin ia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakan kepada aku hingga hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah kudengar daripada aku sebagai contoh ajaran yang sehat. Sebagai contoh ajaran yang sehat, lakukanlah itu dalam iman dan kasih dan dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakan kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia Kecil berpaling daripadaku, termasuk Figelus dan Hermogenes. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiphorus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku, dan ia tidak malu menjumpai aku dalam penjara. Ketika aku di Roma, ia berusaha mencari aku dan sudah juga menemui aku. Kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada harinya. Betapa banyaknya pelayanan yang ia lakukan di Efesus, engkau lebih mengetahuinya daripada aku.